Yuan menjadi satu dari sekian banyak anak dengan Down syndrome di dunia. Pertumbuhan fisik Yuan mengalami perlambatan, termasuk pertumbuhan giginya. Ukuran gigi Yuan lebih kecil dari anak seusianya. Jumlahnya pun tidak genap 32. Dari segi kekuatan, gigi pada anak Down syndrome memiliki lapisan email yang lebih rapuh dan cepat berlubang. Kemampuan motorik Yuan yang belum sempurna membuat ia perlu pendampingan ibunya saat menggosok gigi agar tidak melukai mulut dan gusinya. Orang tua yang harus lebih memperhatikan cara mereka itu bagaimana menyikat giginya, menjaga kebersihan mulut, kita yang lebih berperan. Karena kalau enggak, efeknya itu mereka kan nanti lubang. Lubang untuk perawatannya sendiri di dokter tuh susah. Karena mereka ada beberapa anak Down syndrome tuh yang tidak kooperatif gitu. Jadi ngebayangin duduk di kursi dokter gigi beberapa lama dilakukan perawatan itu kan repot. Jadi sebaiknya sih kalau anak Down syndrome itu orang tuanya yang lebih berperan dalam perawatan gigi. Dokter gigi spesialis anak Olivia Bratanata mengatakan, sikat gigi elektrik berbahan lembut lebih disarankan untuk anak Down syndrome yang memiliki keterbatasan gerak motorik. Selain itu, pemeriksaan rutin oleh dokter gigi sebaiknya dilakukan 6 bulan sekali. Karena dia memang giginya lemah, rapuh dari awalnya, orang tua sejak umur anaknya setahun itu harus bawa ke dokter gigi. Jadi dilihat apakah tipenya benar-benar rapuh, apakah sudah ada tanda-tanda mulai berlubang. Kalau sudah ada tanda-tanda mulai berlubang, dia harus segera ditambal atau dikasih treatment fluoride. Dan di rumah dia harus sikat gigi, tidak bisa sikat giginya kalau yang sudah dewasa pun tetap harus diawasin. Karena mereka motoriknya memang kurang. Dan ketiga, setelah itu mereka harus menggunakan pasta gigi berfluoride dan harus dibantu memang sikat giginya dari kecil sampai dewasa. Namun demikian, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemeriksaan langsung ke klinik gigi sebaiknya dilakukan hanya saat darurat atau saat gigi anak berlubang dan merasa sakit. Kontrol gigi rutin bisa dilakukan secara daring dengan mengirimkan foto kondisi mulut dan gigi ke dokter gigi. Satrio Adi, Endra Rizal di Jakarta.